Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Jadi kalau gini, Anda kalau bekerja, saya, Anda, kita bekerja, kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksi ya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, 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 bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160.